Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi yang sejuk kembali kita rasakan. Semua itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa untuk bersyukur dan terima kasih. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Bapa, yang selalu menyertai dan membimbing dan memberkati kami semuanya. Bahkan pagi hari ini pun Bapa membangunkan kami untuk bisa beraktivitas kembali. Bapa, sebelum kami melakukan tugas-tugas kami, kami sangat rindu untuk datang kepada-Mu untuk mendengarkan setiap sabda-Mu. Untuk itu Tuhan tolong, berfirmanlah dan juga berkatilah hamba-Mu Kesia yang akan memberitakan firman-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan itu semua hanyalah atas kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menjadikan hari ini untuk semakin dekat kepada-Mu. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Untuk renungan pada pagi hari ini berjudul Aku Datang, yang terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seorang ayah dan seorang anak yang sangat gemar mengoleksi benda-benda seni. Mereka berdua sangat suka pergi berkeliling dunia hanya untuk menambah harta seni terbaik sebagai koleksi dari milik mereka. Karya-karya seni seperti dari Picasso, Van Gogh, Da Vinci, Moret, dan banyak lainnya mengisi rumah mereka. Suatu waktu, peperangan terjadi di negeri mereka, dan sang anak harus ikut wajib militer untuk berjuang bagi negerinya. Berselang beberapa minggu, sang ayah kemudian mendapatkan telegram bahwa anaknya ternyata telah gugur di medan laga. Suatu pagi di hari Natal, sebuah ketukan terdengar di pintu rumah, dan sang ayah membukakan pintu tersebut, kemudian menjumpai seorang prajurit dengan sebuah bungkusan besar di tangannya. Sang prajurit pun berkata, "Saya adalah seorang yang sangat gemar melukis, dan saya telah melukis anakmu. Sekarang saya ingin memberikan lukisan tersebut kepada kamu." Singkat cerita, ayahnya pun meninggal dunia. Ia kemudian melelang semua koleksi-koleksi benda-benda seni terbaiknya dalam surat wasiat yang dicatat olehnya. Hari pelelangan pun tiba. Banyak kolektor terkenal yang datang dan berminat untuk ikut menawar. Uniknya, pelelangan benda-benda tersebut diawali dengan lukisan gambar seorang anak. Sebagian besar kolektor tidak tertarik dan tidak memilih untuk memberikan penawaran. Akhirnya ada seorang yang menawar seharga $100 dan mendapatkan lukisan tersebut. Setelah itu, lelangan dinyatakan selesai sehingga semua orang menjadi heran. Panitia lelang menyatakan bahwa sesuai surat wasiat dari pemilik benda-benda seni tersebut, siapapun yang membeli lukisan seorang anak akan mendapatkan semua koleksi benda-benda seni miliknya yang berharga sangat mahal. Saudara, ilustrasi di atas bisa menjadi pencerahan ketika kita menghayati karya Kristus di dalam dunia. Yesus Kristus datang sebagai juru selamat manusia berdosa. Setiap orang yang mau percaya dan bersedia dituntun olehnya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ia berfirman bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, serta membinasakan. Akan tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, berbahagialah setiap orang yang mendapatkan Kristus dalam hidupnya, karena hal tersebut menghadirkan kedamaian sejati di dalam hidupnya. Yesus Kristus datang, janganlah kita abaikan, marilah kita sambut kehadirannya. Mari kita berdoa.
Bapa Maha Kasih dalam Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan ampuni kami jikalau seringkali kami melupakan apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib, pengorbanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, seringkali kami sia-siakan, seringkali kami lupakan. Dan kiranya Tuhan, melalui momen-momen seperti ini membuat kami semakin menghayati kembali, semakin membuat kami mengambil makna yang sangat dalam terhadap pengorbanan Tuhan, dan biarlah itu berbicara kepada hati setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai, melindungi, memberikan hikmat dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah ketika kami melakukannya pun, kami dapat boleh menjumpai bagaimana Tuhan bekerja secara nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan juga biarlah sungguh setiap aktivitas yang mereka lakukan dengan penuh semangat seperti untuk Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kiranya sukacita serta damai sejahtera daripada Tuhan turut ada dan menyertai hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, biarlah sukacita serta damai sejahtera dari Kristus turut menyertai kita. God bless you.